Us, kena-kena. Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali di YouTube Regar TV. Saat ini saya sudah berada di tanjakan Bukit Kodok ya bosku, untuk memberikan informasi tentang Bukit Kodok hari ini. Dan pada saat ini tanjakan Bukit Kodok sedikit gerimis ya. Dan ini ada satu unit Hino Jember ya, trailer engkel. Sepertinya sudah mulai kehabisan napas bosku. Ups, tidak sanggup ya bosku. Ganjal bang. Ganjal. Oh. Ada ya kernetnya. Sorong pantat aja. Sorong pantat aja. Dan sepertinya trailer ini akan mundur ya bosku. Dan ini kelihatannya berat sekali nih muatannya ya. Akhir-akhir ini tanjakan Bukit Kodok ini mulai mengganas ya bosku. Diharap para sopir truk yang bermuatan berat berhati-hati saat melintas di tanjakan ini, karena dalam bulan ini sudah lumayan banyak korban yang netral ke bawah tanjakan ya. Dan ini trailernya masih berusaha mundur pelan ya, karena sangat berisiko juga tiba-tiba rem tidak kuat menahan, bisa netral juga ya. Ikuti terus bosku untuk kelanjutan videonya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini ada satu unit UD Quester ya, tangki LVG, dan ini sepertinya kosongan dan tidak muatan ya. Kita lanjut lagi bosku, sepertinya truk trailer yang mundur tadi akan ditarik ya bosku. Dan ini kernetnya sedang memberikan rambu-rambu agar pengendara yang melintas dari atas tanjakan berhenti sejenak. Truk trailer kontainer yang mundur tadi ditarik ya bosku.
akhirnya berhasil lewat bosku setelah ditarik ya. Oke, beli dulu, beli. Kita lanjut lagi bosku, satu unit Puso Oren 6x4 HD ya. Sepertinya mulai kehabisan napas. Us, kena. Gawat nih bosku, gawat. Puso yang mundur tadi mencoba untuk yang kedua kalinya ya bosku. Kita doakan saja semoga berhasil. Oh, ternyata tidak kuat lagi bosku. Dan harus mundur ke bawah tanjakan lagi. Tiga-tiganya kena. Thank you.
dicoba lagi untuk melewati tanjakan Bukit Kodok ini ya bosku. Semoga kali ini berhasil ya melewati tanjakan ini. Dan ini Puso intercooler ya. Akhirnya berhasil juga ya bosku.